Jumpa lagi sobatku QQ Vision. Pagi ini cuaca cerah. Sepagi mungkin kita berangkat biar enak bisa tiba lebih dulu, dapat parkir, dan karena siang itu cenderung hujan turun atau sore itu sudah turun. Jadi pagi lumayan karena kita akan bermain-main di ruang luar. Maka dari itu lebih baik lebih pagi lebih baik. Demikian. Oke, kita lanjut dari arah kota Jogja kita menuju hutan pinus ini. Itu view-nya bagus banget ini. Setelah beli tiket dan melewati pintu masuk, kita jalan di jalan setapak, langsung disambut dengan deretan pohon-pohon pinus. Seperti namanya pinus penggar, banyak banget nih pohon pinusnya di depan. Wow, keren nih, anak-anak excited ini. Pada nggak sabaran pengen masuk hutan. Oke, lanjut. Terima kasih.
Nah, di area ini kita ketemu spot foto yang cantik abis. Rupanya berbayar. Oke, kita coba berfoto ria dengan keluarga di sini. Nanti kita upload foto hasil fotonya. Sementara kita antre. Oke, dilarang loncat di sini. Maksimal berapa orang itu ada tulisannya. Iya mas, ini buruk kemana? Ini sekarang kita di sini. Kita perlu pelor. Oh, itu di kanan. Sekarang sempol. Ya. Kita mau orang kita berani selalu enggak takut lah. Iya. Masih asli ya, jalan dulu. Hutan Pinus Pengger ini resmi dibuka April 2016 menurut info yang saya tahu, merupakan jenis wisata alam. Di sini menyediakan banyak spot-spot foto yang menarik, baik foto alam maupun untuk selfie. Nanti di satu area kita bisa melihat indahnya kota Jogja pada malam hari. Oke, demikian info dari saya. Lokasi ini merupakan puncak dari area Taman Wisata Pinus Pengger. Di sini terdapat beberapa mainan seperti ayunan, tempat berfoto, dan yang paling oke adalah bisa melihat, terutama malam hari ya, pemandangan indah kota Jogja. Itu kita bisa lihat dari ketinggian. Dengan posisi ini kita lanjut akan menuruni. Wah, terang ini. Ini semacam gunung kayaknya atau bukit ya. Lalu lanjut ke pintu keluar lagi. Dengan demikian wisata di Pinus Pengger ini kita anggap sudah selesai. Namun untuk foto-foto Anda bisa tetap mencari spot-spot yang menarik. Masih banyak lagi tempatnya. Cuman karena cuaca kali ini sudah sedikit mendung dan cenderung bakal hujan. Oke, sampai jumpa di acara jalan-jalan lainnya. Terima kasih.